Malam semua. So ini adalah motor Adolim aku. So ni masalah dia. Okay, boleh kucing sing. Tu ada. Itulah masalah dia. Mungkin aku akan tukar plug. Tu aku tengok macam mana. Okey.
So aku dah buka plug dia. Dah buka plug dia, then aku found out benda ni. Yang plug ni kan, plug ni dia berminyak kat ujung dia sini. Sini dia punya tu head tu akar habis ni. Dia punya lab pun nak habis ni. Ada lagi nanya. Nampak tu yang pelik, yang bahagian ni berminyak. Kena bersihkan ni. Dalamnya ada air. Tengok satu lagi plug. Kena tukar plaket lain lah. Ni plaket ni dia separate kan, asing-asing kan. Dia plaket ni asing-asing kan. Dia punya kepala, dia punya ni, ataupun dia jual satu. Ada. So maknanya benda lah ni masalah. Air masuk, dah bocor. Dah buka ni, baik buka tengok dulu pula. Kemungkinan plug cap tu benda ni, benda ni dia dah bocor. Tapi yang belah ni okey. Sebelah ni, belah ni belah ni macam dah loose. Belah ni okey kot. Masih. So mana akan nak buka benda ni kan? Mana akan nak buka benda ni? Aku tukar pula. So tukar plug lain. Okay, conclusionnya tadi aku punya plug coil tak silap kena tukar. So barang tak ada, tapi aku tukar plug dulu sebab macam mana korang nampak ni, dia punya plug bahagian atas tu dia jatuh lah. Bahagian atas kan dia basah, yang bawah ni okey. Maknanya yang atas ni memang bahagian plug coil tu lah kot. So nak tak nak aku pergi ke kedai cari, lepas tu tukar. Yang tu sebenarnya aku dah tanya kat Yamaha, harga dia lebih kurang 100 lah, 100 ringgit, 150 ringgit punya plug coil tu.
Nanti kejap-kejap aku akan pergi kedai spare part dekat ni lah, Seman. Ada satu kedai yang aku selalu beli tu kan. Buat masa ni boleh hidup macam mana kau tengok, tapi dia punya ignition tu tak, macam tak stabil. Macam masa start tu macam nak hidup mati, hidup mati. Dia bahagian kanan je kot, yang bahagian kiri tu nampak clear, tak ada apa-apa. Itulah masalah motor aku sekarang. Tapi sebelum ni Profesor Garage dia ada beritahu aku, aku kat yang pasal yang plug coil tu. Dia kata boleh guna lagi, tapi inilah, kena batik, tengok-tengok lah. Macam tu video untuk hari ni. Hai, penat tu. Aku sebenarnya ada beli plug lain. Satu plug rumah, yang ni lah, yang UTEC Radium Spark, yang barunya ni model AB9R31i kot. Satu je aku ada yang ni, Breeze punya plug, Silver Racing something. Yang ni memang dua-dua ni untuk replacement plug CR9E, iaitu plug standard Yamaha. Penat tu. Aku nak tukar ni tadi, tapi bila aku check, kalau aku tukar ni, kalau kena balik air, nanti plug tu dia punya rod mungkin kena air dan dia akan rosak tau. So membazir je. So baik aku hold dulu, aku tukar coil tu, tengok macam mana. Dan ok, baru aku tukar plug yang ni. Kalau rasa boleh rasa performance kan, tapi tak rasa sangat lah. Plug, info sikit lah pasal plug Umar Racing ni. Dekat website diorang, korang takkan jumpa info, banyak info pasal ni. Korang boleh cari dekat e-racer punya e-racer punya website. Dia sama je dengan ni. Aku ada search dekat Facebook. Yang apa, e-racer tu memang Umar memang ambil sebiji daripada e-racer. So korang boleh tengok spek plug ni dekat e-racer punya website. Umar, please update your website. Aku check info tak jumpa tu, bahaya, susah. Dan Breeze ni memang untuk replacement CR9E. Yang ni nantilah, aku tak tahu aku nak tukar mana tu, yang ni ke yang ni dulu. Jangan tengok mana. Sebenarnya kalau bagus tukar plug ni, kalau buat stage 1 terus, iaitu tukar kau punya air filter, kau punya exhaust dengan ECU, lepas tu plug sekali harum, baru rasa dunia performance. Kalau kau tukar plug je rasa tak rasa apa-apa, tak banyak beza. Okay guys, aku rasa tu je untuk hari ni. Apa-apa komen, try lah tanya kat bawah. Aku pun tak tahu nak jawab macam ni kan, aku kurang sikit dalam mana teknikal ni. So tu je untuk hari ni. Macam biasa, komen, like and subscribe. Bye.